Rofa ini 1352 hampir jam 2 ya. Rabu 11 Mei. Tuh jos banget nih. Ini mendung-mendung. Wah, ini tamannya asik taman bermain. Kokofai lagi sampai di daerah Jakarta Selatan nih ngambil Honda Accord. Accord 2011 VTIL. Ini velgnya ini udah udah dimodif custom ini velgnya bukan sembarang velg nih ya. Velg mahal nih Om ya. Motegi ya, ini OM Motegi Racing. Motegi Racing bannya aja ini ban apa nih Continental ya ban baru ya ini ya ban baru Motegi Continental ini Accord VTIL ini udah facelift ya ini model 2011 ya bukan 2011 awal masih model lama ini udah facelift wah ini Motegi mantep banget Motegi Wih kaleng ini kok pakai ini tambah ganteng nih kayaknya nih ini pokoknya ini di smoke smoke kalau nggak suka tinggal dilepas tapi bagus hitam jadi gahar nah ini model grill udah grill 2011 ya pajak hidup bulan 10 Accord VTIL bulan 10 2022 ini peleknya yang cakep nih om tante temen-temen yang mau ya ini kok langsung bawa pulang ini jarang banget nih kok paling suka ya kalau unit Accord paling demen nih karena kangen udah lama nggak megang Accord Kokofai paling paling demen kalau saya dan akord dah selain akord udah nggak mau udah. Nah shockbreaker breaker udah pakai full tain ya tain shockbreakernya breakernya kasih pokoknya nggak ada yang dipretel pretelin nggak ada yang copot copotin. Ini buat velgnya orinya semua di sini ada. Kok nggak pretel pretelin deh kasih aja semuanya ya nih tuh ini uh, shockbreakernya lalu udah ini head unit aslinya di sini ini buat ininya ada head unit asli di sini semuanya dikasih ya velgnya OM nya ada tuh lagi di bawah di situ mana kuncinya ya mas bro nih langsung dibawa pulang juga nih kovet ya pergi naik grab langsung dibawa pulang sama si om grab meh nih velgnya nih tuh velg OM nya yuk dikasih Hah? bannya yuk baru nih wah jos ya om tante teman-teman ini velg OM Accord ya dikasih juga pokoknya nggak ada yang kovet pretelin bannya baru Bradstone 98% kondisi empat empatnya ini bukan ini ban kalia ya jangan <gih> termasuk dua satu lagi di depan itu apa oh wah ini dipasangin SCS bos Jimmy ini SCS nya bos Jimmy ini ini ya, ownernya nih sahabat Kokovai nih Hurricane SCS Twin Turbo Kokovai kasih gua nggak di nggak dilepas ini jadi buat menambah performa lalu bisa buat apa voltage stabilizer ini tuh bikin kece performa tambah naik bbm tambah irit nah ini nanti kokovai review ya hariken ini ada di hariken ini ada di pick kantor pusatnya di pick. nanti kokovai mau review kokovai bisa bundling juga nanti yang beli mobil kokovai yang mau kokovai kokovai kasih free hariken wah pokoknya nanti yaitu ada program khusus sama bos kita bos jimmy oke hariken scs twin turbo ini udah dipasangin akutnya udah ada hariken yang mantep banget pasti tambah ngacir om tante teman-teman ya ada harikannya wah pokoknya ini siap dibawa pulang nih kuncinya ini ya ini udah android ya ini aja udah elektrik sih kalau beli akot wajib harus VTIL kalau nggak VTIL jangan jangan dibeli itu saran Koko Fai kenapa beli mobil tipe tinggi aja udah electric seat kalau belum VTIL nggak electric seat oke okay. wah ini juga ini apa nih ini apa ya tambahan ini ya Wah ini cakep juga ya model gini ya Android om tante teman-teman gile udah pakai Android cakep banget di custom Android gini ini kalau Febo pulang Accord VTIL kita hidupin mesinnya ya ya Tuhan ya ini kangen banget nih sama Accord gini ya udah lama nggak megang Accord kondisi like new banget lah window filmnya icebox dingin ya icebox ya bukan ice egg ya ada itu pokok fight <laughs> belum mandi dia nggak mau di video dia <laughs> oke kita tes up kita hidupkan ya oke kita hidupin teman-teman oke kilometernya 89.000 oke kita hidupin ya Buh, mantep banget om tante teman-teman ini ini ah oh ini apa nih ya ini model AC ya jadi ini karena diganti Android kok itu tutup dulu ya om tante teman-teman ya ini diganti Android diganti Android gini jadi AC nya dirubah displaynya harusnya kan di atas dirubah ke sini ini display AC tuh ya nambah wih keren banget mantap nih temperatur jalan ini juga temperatur jalan velg motegi android kilometer 89.000 pajak bulan 10 2022 nih kofe nggak cabut juga ya kofe pokoknya dapetnya apa kofe kasih nih wireless charging dikasih juga udah ada wireless chargingnya tuh ya wah mantep banget teman-teman kalau beli lumayan ya kofe nggak pernah prata-pratalin kofe dapetnya apa kofe kasih ini mantep banget nih asik nih Androidnya gede banget ya Wow Puji Tuhan ya Ini kalau bawa pulang dulu ya Ini sih udah nggak perlu diapa-apain nih Nggak perlu di salon Nggak perlu apa, -apa Dia tinggal jual langsung Ini kartennya otomatis jalan Oke karten otomatis jalan Jadi HU Ori, Pelek Ori, Shock Breaker Ori Dikasih semua Shock Breaker, Tain, Velg, Motegi, Ban Continental Android, Head Unit aslinya ada udah ada harikan SCS tuh pasang harikan aja udah udah lumayan harikan SCS ya itu udah wah pokoknya oke okay lah bonusnya banyak banget wireless charging ini udah digital mantap mantap ini jarang ada unit kayak gini ya cruise control om tante teman-teman udah ada cruise controlnya juga jadi ini beli kondisi ya ini akut gini bener-bener mantap banget jos sekali jos luar biasa Koko jual harganya 188 juta nego only forecast or trade in Good deal banget. Good deal banget Om tante teman-teman 188 nego 188 juta nego only forecast or trade in dengan kondisi kilometer 89.000, pajaknya hidup bulan 10. Head unitnya Android, HU aslinya ada juga. Free wireless charging juga. Ini udah MID digital for AC-nya juga, velg Motegi plus ban Continental velg OEM dikasih bannya Continental Itu 2000 masih baru sekali, masih 98%. Shockbreaker Tain, aslinya dikasih juga, ada hurricane SGS, wah bonusnya banyak banget. 188 negonya nggak banyak-banyak nego, tipis, kokofai kasih, semuanya dijamin kondisinya ini mantep banget ya. Ini kokofai bawa pulang langsung, kondisinya nah, keren banget nih. Oke, okay, Om Tante, ininya Kokofai mau review. Terima kasih udah nonton. Yang minat bisa hubungi Kokofai di 0856 9142 2929 0856 9142 2929 atau IG Kokofai di @revivej86 IG Kokofai di @revivej86 atau TikTok di @kokofai1986. Oh ya, yeah. satu lagi Kokofai mau info. Velfire yang plat N 2009 kilometer 66.000 yang record yang Kokofai tadi ada sempat Uh, info di review sebelumnya itu udah terDP sama bos BsB Bos Bambang SBI luar biasa puji Tuhan bos Bambang ini kenal udah lama dari subscriber YouTube channel KokoVai juga beliau pantau terus akhirnya beliau DP niatnya beliau tahun muda tapi ngeliat yang 66.000 km Antik dan itu record banget Di DP langsung Ditunggu bos Bambang Mobilnya Segera di towing From Jawa Timur Terima kasih Om Tante teman-teman Udah nonton Salam sehat dan jos Selalu tetap rendah hati Jangan sombong Jadilah orang apa adanya Bukan ada apanya Berintegritas Ramah Friendly Jadi orang yang berkomitmen Berintegritas tinggi Doain seluruh bangsa dan kota kita Kasih anak istri kita Hormati orang tua kita Jadi berkat buat Banyak orang Jangan lupa berbagi Doa amalan ibadah Jangan lupa bersedekah Ampun yang bersama sama kita Jaga hati kita selalu segala, Dengan segala kewaspadaan Terima kasih Salam sehat dan salam jos Salam hormat buat semuanya God bless you dan Thank you semuanya